Yang terhormat Gubernur Aceh beserta seluruh jajaran Forkopimda, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya beserta seluruh jajaran Forkopimda Pidijaya, hadirin hadirat tamu undangan yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengukuhan penjabat sementara Bupati Pidijaya Rabu 14 Februari tahun 2018 dimulai. 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Pidijaya Provinsi Aceh, Menteri Dalam Negeri, menimbang dan seterusnya menunjuk dan menugaskan Saudara Kamarudin Andala Esos MSI, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, sebagai penjabat sementara Bupati Pidijaya selama Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2018 dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2018, saya Gubernur Aceh dengan resmi mengukuhkan Saudara Kamarudin adalah Esos MSI sebagai penjabat, sebagai penjabat sementara Bupati Pidijaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131/11/270 tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Gubernur Aceh, Gubernur Indonesia.